ada di depan mobil, sudah parkir. Ya, sudah parkir di kantor operasi. Setelah itu saya ditanyakan, Ibu kenal sama Pak Kiai ini, Nurul Hikmah, di sana Pak, Nurul Hikmah. Terus saya itu digeret ke mobilnya pas dimasukkan. Pertamanya ditanyakan dulu rumahnya Kiai Nurul Hikmah itu bu Pak, di sana Pak, boleh sampean ke sana, saya bilang gitu. Setelah itu dimasukkan ke dalam mobil, digeret sama itu orang dua itu, masukkan ke dalam mobil. Ada berapa orang di dalam mobil? Tiga orang. Supir satu, yang di kanan kiri itu orang yang penjahat itu Pak. Di dalam mobil diapakan di tangan? Di dalam mobil, ya ini langsung sambil jalan itu membuka ini dari sepanjang ini perhiasan bu, perhiasan saya dari sepanjang Joko Tole sampai ke itu Pak. Setelah ini Pak, setelah ini sudah diambil, ada patahnya simpen sama saya di tangan saya ini, makanya saya ini di patahnya gelang maksudnya bu, ya patahnya gelang ini. Terus sudah ambil gelangnya, sudah diambil saya ini, penjahatnya ambil ke ini Pak. Kalung itu tak tekanin sama saya sampai saya tangan saya luka. Yang nekanin kalung saya Pak. Setelah itu Pak sudah diambil semua, saya dibawa lari ke jalan sana yang mau dibuang ke jalan tampung itu Pak, diturunkan di sana di lampu stop kesanaan kira-kira 100-200 meter Pak, saya dibuang, saya ada toko di situ, toko bangunan itu saya dibuang di situ. Ditarik, didorong, sampai saya jatuh. Tapi walaupun saya jatuh, masih saya lihat nomor itu Pak. Nomor ya? Nomor mobil 2673B, masih kelihatan. Tapi yang ke belakangnya saya tidak tahu Pak, nomor mobilnya itu. Cuma saya B2673, masih lihat saya. Walaupun saya sudah jatuh, warnanya silver. Kayak Avanza kayaknya Pak, mobilnya Pak. Ibu di dalam mobil dicekik atau bagaimana? Iya, sudah dikerjakan saya nggak mendapatkan ini, mendapatkan gelang saya, perhiasan ibu, saya. Selain dicekik, itu apa saja Bu yang dilakukan oleh ya, pelaku? Ya ini diaduk Pak, sampai saya gini, nggak bisa ini. Dibatalkan terus? Iya, nggak tahu ini patah ini sudah, katanya dokter, saya sudah dilonceng. Kira-kira Ibu, terus yang kerugiannya berapa? Kira-kira ya 70-an itu dah Pak. 70 gram ini. 70 juta ya. 70 juta. Bu, di dalam mobil pelaku bicara apa saja terhadap Ibu? Tidak ada bicara apa. Waktu ngambil langsung ngambil begitu ya? Iya, langsung ngambil. Tidak bicara apa. Baca doa banyak itu, kiainya itu. Yang pakai surban itu. Ada yang pakai surban? Iya, ada pakai surban kayak gini. Ibu, ada ini. Sempat enggak ditutup enggak mulutnya itu? Iya. Sumpal. Disumpal pakai kerudungnya sendiri, Bu? Kerudung saya. Selain itu tersangka di dalam itu yang pelaku di dalam apa sempat mengeluarkan sajam atau bagaimana? Mengeluarkan apa Pak? Sajam. Enggak, senjata enggak. Cuman ya ini tangan sama tangan sampai nendang ke kacanya itu saya dia ini sama dipegang saya sampai paha saya sakit semua Pak. Oh, Ibu waktu dijarah sempat melawan ya. Begitu ya? Iya, melawan saya Pak. Berontak saya di dalam mobil itu. Pelaku sempat mengancam enggak? Enggak, ancam. Mati kamu kalau masih ngomong teriak-teriak. Oh. Mati kamu, katanya gitu. Ya pakai surban yang bilang kayak gitu. Pakai surban. Mati kamu kalau teriak-teriak katanya. Tendang lagi. Mau nendang supirnya enggak bisa saya karena ini dipegang. Saya maksud saya nendang supir biar jalannya kemana-mana. Oh. Ya, maksud saya itu. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa nendang supir. Saya. Ngebut, Bu, mobilnya ya? Iya. Oke. Itu duduknya di jok depan, tengah? Tengah. Di pinggir apa di? Di tengah. Diapit, Bu, ya? Diapit. Ini yang pakai surban, yang ini saya merapat gelang saya. Itu sempat teriak-teriak? Teriak-teriak di dalam, Pak. Cuma tidak ada yang dengar, Pak. Tolong. Tadi. Biar dia ini masukkan sama ini, sama penjahatnya itu, dimasukkan ini ke mulut saya itu, tak keluarkan, tolong Pak, tolong saya kena rokok Pak, tolong Pak. Saya sudah bilang gitu Pak, di dalam mobil. Dicekik lagi ya? Dicekik, iya, untuk mendapatkan gelang saya. Oke Bu, ini. Bisa dijelaskan gelangnya berapa Bu, berapa? 50 gram? Iya. Beratnya? Satu gelang 5. Apa berapa? 5 gelang itu. Kalungnya Bu? 20 gram. Terus apa lagi? Cincinnya berapa gram? 4 gram atau 5 gram? 5 gram atau 4 gram. Memang Ibu keseharian pakai itu ya? Enggak Pak, persen. Cuman saya bongkar ini Pak. Jadi udah dari manten, dipakai tetap mau naruh saya ke dalam lemari. Bongkar rumah saya Pak, nggak bisa buka lemari saya.
itu setelah dari market itu dipakai sama saya. Biasanya saya pernah tak pernah pakai saya pak ditaruh. Oke okay, bu. Kalau ciri-ciri orangnya. Iya. Paham tidak? Iya. Gak pakai topeng nggak pakai apa? Berarti yang dari market. Yang dari market minggu itu bukan manten acara gitu loh pak hari minggu. Dua hari pak dan minggu Senin ke Selasa pak dua hari kan pak. Oh sejak saat itu ibu pakai perhiasannya ya? Iya. Sebelum tidak pakai. Karena saya pergi ke undangan, saya pakai tak di depan sama saya. Biasanya di depan, saya tidak pakai apa-apa. Oke bu, waktu itu pagi itu ibu bawa kerupuk berarti? Iya. Berapa kerupuknya berapa banyaknya? Banyaknya. Kerupuknya enggak. Yang ibu ingat bawa berapa kerupuk? Papa, beri 5 kerupuk pak. Enggak bawa berapa? Yang ibu ingat? Banyak 70. 70 kerupuk. Enggak, asal uangnya 70.000. Oh 70.000. Berarti waktu itu ibu sudah mengantarkan kerupuk itu ke belum. Pelanggan belum ya? Taruh di mobil itu. Dekat mobil. Dekat mobil? Yang berhenti itu, Pak. Oh. Tidak diantarkan belum. Waktu ibu keluar dari sini jalan, ibu bawa kerupuk begitu ya. Niatnya mau ngantarkan ke pelanggan. Orang mana pelanggannya itu? Ini di apa itu, Pak? Gereja. Daerah gereja ini ya. Itu udah biasa ibu lakukan tiap hari ya? Iya, bukan itu. Tiap hari, Pak. Kalau ada habis, saya antarkan. Oh. Biasanya saya 4:30. Tadi karena saya masih sholat, masih bersih-bersih, jadi 5:20 saya antarkan jalan keluar sini sampai ke sana. Kerupuk yang ibu bawa itu seperti bawa ke dalam mobil waktu di ibu di rok? Enggak, ini ada orang tukang sampah, bersih-bersih, ditaruh ke orang jual nasi. Ini kerupuknya siapa? Katanya sampah itu ke ruang nasi. Oh ini kerupuknya langganan saya, ini kalau ini ngantarkan ngirim kerupuk ke sini. Jadi ditaruh di tukang jual nasi itu kerupuknya sama tukang sampah. Diambil tadi baru terus coba kerupuknya, kata saya. Kerupuknya ada di pickup itu. Ini pak kerupuknya ada di orang jual nasi, saya bilang gitu. Terus dibawa, kenapa bu kok taruh kerupuknya taruh di dalam, di luar, ano, di jalan, katanya orang jual nasi. Saya kena rampok, saya dimasukkan ke mobil, kena rampok saya pak, saya bilang gitu. Kasihan bu, katanya. Tadi ibu pulangnya dari sana ke sini, siapa yang antar? Nyuruh orang pak, coba jemput suami saya. Nelpon ibu? Enggak, orang yang bantu saya. Ini saya kira makna. Iya. Nelpon? Oh, ini kerupuknya ya. Ada lagi pak. Ada lagi. Sri Warninda. Sri Warninda.